Oke, selanjutnya di sini gue butuh NPC Goblin Tinkerer. Nah, untuk mendapatkan NPC Goblin Tinkerer, kita setidaknya harus melawan Goblin Invasion terlebih dahulu. Nah, dikarenakan Goblin Invasion ini belum muncul, gue bakal summon sendiri menggunakan Goblin Battle Standard. Nah, untuk bikin Goblin Battle Standard, kita butuh 10 Tether Cloth. Nah, Tether Cloth ini kita dapatkan dari Goblin Scout. Nah, untuk farming Goblin Scout ini, kita perlu ke ujung map terlebih dahulu. Dari sini kalian tinggal bikin arena sederhana lurus ya. Nanti bakal spawn sendiri itu Goblin Scoutnya. Nah, setelah gue mendapatkan Tether Cloth sekitar 19-an, gue langsung saja pulang dan bikin Goblin Battle Standard. Nah, di sini gue langsung saja summon dan langsung gue kalahkan cuy. Nah, setelah selesai melawan Goblin Invasion, gue langsung saja mencari NPC Goblin Tinkerer. Nah, untuk Goblin Tinkerer ini kalian bisa temukan di semua layer underground cuy. Setelah beberapa saat akhirnya gue menemukan Goblin Tinkerer ini.